Oke, kembali lagi bersama gue, Kofas Irfan. Di mana kalau bukan content reaction lucu, menghibur, pastinya buat kalian selalu bahagia. Oke, di mana kalau bukan di channel Kofas, wake up, wake up. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini aku akan mereaksikan, bukan cuma reaction, karena ini adalah reaction spesial untuk kalian semua. Karena kita sudah melewati bulan Idul Adha ya, ataupun Hari Raya Haji ya teman-teman. Jadi banyak sekali kelakuan tingkah lucu yang diperlihatkan oleh seorang sapi. Ini dia, udah gue kasih clue-nya untuk kalian ya teman-teman. Jadi kita akan reaction kelakuan-kelakuan sapi pas mau dipotong ya. Nah, bukan cuma sapi, tapi kambing juga, itu dia pasti. Ya, mereka masuk surga semua ya. Kalau kalian yang mau masuk surga, jangan lupa potong leher kalian ya. Jangan lupa daftarkan kalian pas mau itu ya, kurban ya. Daftarkan diri kalian untuk dikurban guys. Oke. Baiklah, sebelum kita menyaksikan, gue minta maaf dulu kalau ada salah-salah kata, tingkah laku maupun ya, semuanya. Oke. Baiklah, gue gak sabar guys, seperti apa reaction sapi-sapi tingkah-tingkah lucu yang ada di hari raya kurban. Ini dia kungfu guys, anjir sob yo. Oke, baiklah, untuk video pertama ini kayaknya sapinya nggak mau dipotong ya guys, karena keluarganya keluarga terlalu banyak, jadi dia nggak bisa meninggalkan keluarganya dengan cepat gitu loh. Kalian bisa bayangkan nggak sih? Ya, kena kungfu mampus. Oi, itu kalau kita kasih efek kakinya berapi itu, wow, gokil ya pasti dia. Oke. Jadi enggak mudah menjadi pemilik sapi, guys. Harus mempunyai badan yang kuat dan jangan kurus mati karena patah tulang kalian ya. Baik, kita lanjut. Ini dia. Oke, apa nih? Jadi kenapa? Jangan nangis deh, jangan nangis deh. Onde, udah kawan lamu kok. Kita ketemu di surga. Iya, ketemu di surga, benar. Tapi saja kalau kami dibunuh. Hah? Jangan nangis deh, jangan. Kambingnya dibunuh. Iya, iya. Kan dibacain. Dagingnya untuk kamu makan juga ya. Hai. Jangan nangis, cebal. Jangan dibunuh. Lah, enggak lah. Kita ketemu sama Dede dia. Aduh, kambingnya kayaknya nangis juga ya. Semuanya loh, tiga-tiganya. Aduh, udah sahabat lama. Aduh. Menyedihkan sekali ini, guys. Aduh, baik sekali ini bocil ya. Aduh. Aduh. Emang kenapa enggak boleh dipotong? Sedih jadi dipotong. Dia udah mau. Mungkin seorang bocil sama kambing ini sudah bersahabat sejak mereka di kandungan ya, gitu. Udah bersahabat, main bersama gitu. Jadi ini bocil-bocilnya sangat pecinta binatang. Bagus sekali guys. Ini dia yang harus kita lestarikan. Lestarikan anjay. Oke guys, lanjut aja ya. Mati. Ah, mau foto juga kok lagi mampus kok kungfu soccer. Asoy. Ya foto. Jadi untuk hari raya Idul Adha tahun depan, hati-hati ya dekatin sapi teman-teman, bapak-bapak sekalian. Soalnya mereka ini sudah mempunyai jurus tendangan berapi loh, mati kalian. Patah pantat bapak tadi. Bayangkan guys, tebelah tiga pantatnya. Waduh, langsung tersongkor anjay. Gokil. Oke guys, lanjut. Apa sapi lagi? Oke. Wih, gila, tengok punuk punggungnya guys, anjay. Aku harus sepeda, mati. Parah men, tolong. Gak ada manusia sepeda pun jadi. Aduh, itu kalau sepeda bisa ngomong tuh, tidak.
tidak, jangan tabrak aku, tidak, gitu, gitu. Ya, ini karena akibat sapi itu mencium aroma-aroma hari raya kurban ya, jadi mereka stres gitu, stres karena mau dibunuh gitu ya. Jadi ada aja yang nampak depan dia tuh tabraknya itu, oke, mantap. Oke, selanjut. Anjir, sapi keker bersih dan glowing. Wow. Gokil. Fix sapinya, guys. Sayang kalau dipotong, buset. Buset, bro, tuh anjir, sampai ke pantat-pantatnya lo. Wow. Wow. Itu mungkin setajam apapun pisaunya nggak akan kepotong tuh sapi itu ya. Wih, gila, ototnya isinya besi semua itu ya, bukan daging, anjir. Tapi gue yakin guys, pasti itu sapinya blok kesnar ya, ataupun the rock, ataupun goval rock gitu. Gila, ototnya cocok seorang binatang, bukan seorang, maksudnya binatang loh. Wah, gila ototnya. Ini pertunjukan Idul Adha yang mantap. Oke, guys, lanjut. Oke, lalalalala. Asing, apa tuh, apa tuh, apa tuh. Seorang sapi takut sama manusia. Aduh, siapa bilang emang ya manusia semuanya takut sama sapi ya. Ini ada di sapi yang takut sama manusia, bro. Gila gak tuh, bayangkan. Mungkin dia megang pisau ya, jadi takut disembelih gitu sapinya, jadi takut lari gitu ya. Ini bisa prank bunuh sapi, bisa bagus untuk konten YouTube. Nice. Ayo content creator berkumpul ya, kita buat sesuatu yang gokil mengenai sapi. Mantap, 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 mantap ya, mantap. Oke, lanjut guys. Oke, apa tuh? Wih, gila, naik sapi cok. Gak ada otak lagi loh. Ya ampun, naik sapi deh dong. Yang ada punuknya itu loh guys, punuknya kayak unta tuh loh. Oke, melewati rindangan pohon. Oke. Aduh. Aduh. Kurang ya, menurut Goval WKWK, selera humor jatuhnya itu kurang lucu, masih kurang. Oke, gue nggak mau menyaksikan video-video receh seperti ini ya. Ini bukan kualitas orang Goval WKWK ya, bukan main guys. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oh, wow. Ngapa pak? Aduh, aduh, salah tempat nih jatuhnya sapinya. Aduh, ya ampun. Kasian iya, lucu iya. Aduh. Tapi tolong ya, untuk kalian yang mau sembelih tahun berikutnya, cari penempatan jatuh sapi yang terbaik gitu ya. Jangan pas ada yang lubang ya. Seperti bapak ini mungkin sebelum dia menyembelih sapi malamnya itu kebanyakan minum soju ya. Jadi puyeng kepalanya siang-siang gitu ya. Aduh. Oke, tapi lawak sekali bapak ya. Oke. Oke guys, langsung aja kita lanjut video ke-9. Seperti apa video sapi? Ini dia. Apa-apa tuh? Mulia sekali akhlaknya, parah. Ini baru namanya kreativitas di Idul Adha, teman-teman. Oke, salut sama bisa-bisanya dia kepikiran prank tai ya, bukan prank sih sebenarnya, apa nih namanya? Jahilin versi tai sapi. Oke, bagus, ini namanya warga plus 62, bagus. Berkreativitas ya. Gokil, bayangkan tai aja diambilnya lo, pantang. Ini apa, kurang apa lagi kreativitasnya, bayangkan coba. Orang nengok,
orang fokus nengok sapi dipotong, dia fokus nengok tai ya. Diambil lagi pakai apa tadi, nggak salah tuh pakai sendal ya. Oke, gokil lah pakai, wow, the best, top. Ayo kita seperti apa lihat video terakhir video lucu sapi Idul Adha ini dia. Oh, kambing ya, kambing apa? Kambing, iya kambing, kambing guys. Oke, dapat satu. Apa nih kambing? Langsung mati, cok. Langsung lemas. Iya, Pak. Gila. Yo, jatuh, cok. Gokil. Belajar dari mana actingnya lo? Wow. Ini gue yakin guys, dia itu penerus Reza Rahardian. Siapa lagi tuh? Pemeran artis ya. Pemeran Sule, Andre, Ajis Gagap nih. Gokil. Bisa-bisanya dia bisa pura-pura pingsan gitu ya. Kalah saya guys. Buset ini melawaknya udah tingkat dewa ini ya. Gokil cok. Ini untuk kalian para sapi dan kambing yang nonton di rumah. Ini triknya bagus ya supaya kalian gak dipotong ya. Jadi jikalau kalian ditangkap, langsung aja ya melakukan acting mati. Oke. Oke, baiklah. Sekian video-video lucu sapi di bulan Idul Adha pada tanggal 1 Agustus kemarin, guys. Satu kan tanggal 31 kemarin ya. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya untuk mengikuti video-video terbaru dari Gempal WK. WK ya. Semoga kalian terhibur ya di rangkuman video-video sapi lucu ini ya. Oke. Jika kalian suka ya pasti jangan lupa share. Ya, gue akan kembali di video-video lucu berikutnya. Jangan lupa tonton video-video terbaru dari Gempal WK. Gue pamit undur diri. Semoga kalian sehat semua. Minal aidul faizin, mohon maaf lahir dan batin.